Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 semua. Apa kabarnya? Sehat semua kan? Solih-solihahnya kelas 5 MI Ta'mirul Islam. Alhamdulillah. Hari ini hari Rabu. Kita jumpa lagi di mata pelajaran IPA. Sebelum Budia mulai pelajaran IPA hari ini, Budia ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas rangka kepala maupun rangka badan. Terima kasih ya. Bagi yang belum, masih Budia tunggu. Ayo segera biar kalian punya nilai. Kalau kalian nggak mengumpulkan, nanti nilainya kosong. Ya, yuk segera kumpulkan ya, baik yang rangka kepala maupun rangka badan. Oke, kalau kemarin kita sudah membahas tentang rangka kepala, kemudian rangka badan, kali ini kita akan belajar tentang rangka anggota gerak. Seperti yang Budiah sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa rangka anggota gerak itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu rangka anggota gerak atas, yang dimaksud adalah tangan. Dan rangka anggota gerak bawah, atau yang dimaksud adalah kaki. Yang pertama akan Budia sampaikan yaitu tentang rangka anggota gerak atas. Semuanya punya kan? Alhamdulillah, semuanya dikaruniai oleh Allah tangan sehat. Dan bukan hanya satu, tapi langsung dua. Gratis. Alhamdulillah. Jadi harus kalian syukuri itu. Mensyukurinya ya dengan menggunakan tangan sebaik-baiknya, tidak untuk bermalas-malasan, tidak untuk main HP terus ya. Nah, gunakan untuk apa ya? Untuk membantu orang lain dan lain sebagainya. Yuk kita akan bahas bagian dari rangka anggota gerak atas, atau yang dimaksud adalah tangan. Seperti yang sudah kalian ketahui bersama, bahwa yang namanya rangka itu kumpulan dari beberapa tulang sehingga membentuk rangka. Nah, rangka anggota gerak atas atau yang dimaksud adalah tangan itu juga terdiri dari beberapa tulang. Budia mulai dari yang paling atasnya. Yang pertama adalah tulang lengan atas. Lengan atas ini lengan. Ya, lengan ya. Tulang lengan atas. Kemudian ada tulang hasta. Ini tulang hasta. Tulang hasta di sini memanjang ini ya, tulang hasta. Tulang hasta di sini. Kalian pegang yang keras ya. Ini tulang hasta. Ya kan? Keras kan? Sudah kalian pegang. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah tulang pengumpil. Pengumpil sebelahnya hasta letaknya. Nah, ini memanjang juga. Tulang pengumpil. Tulang pengumpil yang sini. Atau kalau bagian kiri yang sini pengumpil, yang di sini hasta. Yang bagian luar. Maksudnya kalau tangan
Mu itu tangan kanan, tulang hastanya sebelah kanan. Kalau tanganmu yang kiri, tulang hastanya sebelah kiri. Nah, kalau pengumpil itu yang satunya hasta. Ini seringkali anak-anak yang pernah Budiah ajar yang dulu itu sering kebalik-balik antara hasta dan pengumpil. Ini Budiah beritahu trik membedakannya biar nggak ketuker ya. Jadi yang tulang hasta kalian tahu kan, yang bagian luar. Tangan kanan berarti hastanya sebelah kanan. Tangan kiri, tulang hastanya sebelah kiri. Pokoknya yang keras, cari yang keras. Nah, tulang pengumpil itu namanya saja pengumpil. Pengumpil. Ini urutannya dengan jempol, lurusnya jempol. Ini kan jempol ya. Nah, kalian punya jempol, terus kalian luruskan ke belakang. Nah, dari jempol tarik ke belakang. Nah, kalian akan temukan bagian yang keras. Inilah tulang pengumpil. Biar lebih mudahnya lagi, pengumpil. Ada huruf L-nya di belakang. Pengumpil. Lurusnya jempol. Jempol juga ada huruf L kan belakangnya. Nah, itu biar memudahkan. Jempol ditarik ini. Nah, inilah tulang pengumpil. Apa tadi namanya? Tulang pengumpil. Nah, kalau yang sebelah kiri ya ini. Ya, kalian coba pegang punya kalian sendiri. Mana tulang pengumpilnya? Gitu nggih, jelas? Bisa membedakan hasta dan pengumpil? Oke. Sudah tiga ya tadi ya yang kita bahas. Kemudian yang keempat, nih mudah ini kalau ini. Tulang, di sini ada tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan. Biar mudah diingatnya, biasanya kalau orang memakai gelang, itu kan di sini kan? Nah, di pergelangan tangan kan? Enggak mungkin pakai gelang kok di leher, ya enggak mungkin. Di jari juga enggak mungkin. Namanya aja gelang. Letaknya juga di pergelangan tangan. Nah, ini. Kalian pegang di sini. Keras kan? Nah. Memutar keras tuh. Nah, inilah tulang pergelangan tangan. Kemudian yang berikutnya ada tulang jari tangan. Coba pegang jari kalian. Terasa ada yang keras? Nah, itulah tulang jari tangan. Ya, setiap jari ini kita ada tulangnya. Tulang jari tangan. Nah, ada 10 otomatis tulang jari tangan. Ini ya tulang jari tangan. Sebetulnya ada lagi, tapi di sini di slide ini belum ditandai. Ini ada lagi, nanti kalian tambahkan sendiri ya. Ada yang namanya tulang telapak tangan. Pegang telapak tangan kalian. Terasa keras? Nah, itulah tulang telapak tangan. Nanti ditambahkan sendiri ya. Oke, Budiah ulang lagi ya. Rangka anggota gerak atas. Ada tulang apa yang paling atas? Tulang lengan atas. Kemudian yang berikutnya, yang ada di tepi atau pinggir atau lurusnya jari kelingking gitu, itu namanya tulang hasta. Hasta. Yang lurusnya jempol tadi namanya tulang apa?
tulang pengumpil. Kemudian yang di sini memutar ini namanya tulang pergelangan tangan. Lalu ada yang di sini dulu, apa ini namanya? Tulang telapak tangan. Dan yang terakhir adalah tulang jari tangan. Itulah tulang-tulang yang terdapat di rangka anggota gerak atas atau tangan. Ya. Kemudian kita akan langsung membahas rangka anggota gerak yang bawah. Nah, rangka anggota gerak bawah atau kaki. Nah, semuanya punya kaki ya. Coba kita mulai dari atas juga ya. Atas, paling atas dari rangka anggota gerak bawah yaitu ada tulang paha. Kalian kalau udah paha ingatnya paha ayam aja, ayam upin-ipin. Nah itu tulang paha ya, pegang paha kalian, ada yang keras? Nah itulah tulang paha. Kemudian yang di bawah tulang paha ada tulang tempurung lutut. Tempurung lutut, kalau bahasa Jawanya tuh dengkul itu loh, yang biasanya anak-anak kecil kalau lari-lari gak hati-hati jatuh, yang terluka dengkulnya itu loh. Nah, itu namanya tulang tempurung lutut. Pegang, coba pegang dengkul kalian itu. Nah, ada yang keras? Nah, itulah yang namanya tulang tempurung lutut. Kemudian yang ketiga yaitu tulang kering. Oh, itu gambarnya besar ya, tulang kering ya. Nah, ini tulang kering. Tulang kering itu yang letaknya di depan. Pegang baik kaki kananmu atau kaki kirimu, bagian depannya. Ada yang keras, menonjol. Nah, itulah yang disebut dengan tulang kering. Letaknya di depan letaknya. Udah kan? Itu memanjang dari atas ke bawah. Terasa sudah kalian pegang? Nah, yang kecil ini, yang digambar ini kecil, memanjang kecil dari atas ke bawah ini, letaknya di belakang, bagian belakang, bagian belakang kaki, belakangnya tulang kering, tapi yang sebelah tepi. Sudah ketemu? Nah, itu namanya tulang betis. Tulang betis di bagian belakang kalian. Nah, kalau depan tadi namanya tulang kering, kalau belakang namanya betis. Ini biar agak mudah mengingatnya, betis depannya huruf B, letaknya di belakang. Belakang hurufnya juga B kan. Tulang betis letaknya di belakang. Kemudian hampir sama dengan tangan tadi, ada yang namanya tulang pergelangan kaki. Nah, yang memutar. Tuh. Hampir sama tapi letaknya di kaki, namanya tulang pergelangan kaki. Nah, ada juga punya hampir sama dengan tangan tadi ya. Ada bagian yang namanya tulang
telapak kaki. Di situ belum ada, bisa kalian tambahkan nanti. Tulang. Oh, di sini sudah ada tulang telapak kaki ya. Alhamdulillah sudah ada tulang telapak kaki. Kemudian yang terakhir adalah tulang jari kaki. Tuh, kalian pegang jari kakimu. Ada yang keras? Nah, itulah tulang jari kaki. Oke, udah ulang ya. Rangka anggota gerak bawah atau kaki terdiri dari beberapa tulang. Yang pertama apa? Tulang paha yang paling atas. Kemudian lanjut ke bawah, yaitu tulang tempurung lutut. Ke bawah lagi, yang bagian depan ada tulang kering. Nah, yang bagian belakang namanya tulang betis. Kemudian ke bawah lagi, yang memutar itu namanya tulang pergelangan kaki. Kemudian yang napak di lantai gitu loh, nah, itu namanya tulang telapak kaki. Dan yang paling terakhir adalah tulang jari kaki. Mudah kan? Nah, pasti mudah. Kalian semua juga sudah punya, sudah dikaruniai Allah. Nah, itu ya bagian-bagian tulang yang ada di rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Budiah sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Mohon maaf jika ada yang tutur kata yang kurang berkenan. Budiah akhiri materi pelajaran IPA hari ini dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.